Of course lah Indonesia. Kenapa? Sebab Indonesia bahasa ni cantik. Oh my god. I suka sangat dengan dia borak-borak. Lagi-lagi laki. Gak. Whatever. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin ya rabbal alamin. Alright guys, kembali lagi di konten scroll guys ya. Kali ini kita banyak requestan daripada kawan-kawan sekalian di Instagram nih guys ya. Dan ya kayaknya menarik sekali, ada hal-hal lucu, ada hal-hal yang membuat kita itu sadar mungkin ya. Karena sekarang bulan puasa, jadi harusnya kita ya guys ya lebih banyak ke hal-hal yang bermanfaat seperti itu. Tapi gak salah juga kalau kita adakan hiburan-hiburan sedikit ya, supaya kita gak sepaneng guys. Oke, tanpa berlama-lama, jom kita simak videonya guys. Let's go. Orang yang paling miskin di dalam syurga, dengar molek. Oleh kerana Nabi kata dia orang paling miskin di dalam syurga, dia hanya mendapat rumah daripada Mah, istana daripada Mah, tanah dia daripada Syam sampai ke Yaman. Allah. Orang paling miskin dalam syurga, tanah dia daripada Yaman sampai Syam, Syria sekarang 5,000 kilo. Allah. Dan 70 orang bidadari, Allahu Rabbi, 70 orang bidadari dia tepik. Terima kasih ya Allah, aku orang paling kaya di dalam syurga. Lalu Nabi gelak, sampai nampak gigi geraham Nabi. Nabi gelak, Nabi senyum. Allah. Tengok ni, dia ingat dia yang paling kaya di dalam syurga, padahal dia yang paling miskin. Orang paling miskin di dalam syurga lebih kaya daripada orang yang kaya di dalam dunia. Allahu Akbar. Itulah guys janji Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kalau kita ini masuk syurga nanti dan jadi orang yang paling miskin pun itu menjadi orang paling kaya di dunia guys ya. Oke, Masya Allah, Allahu Akbar. Jazakumullah Ustaz. Masya Allah, kita semangat lagi nih guys ya. Semangat untuk berbuat kebaikan, semangat untuk beribadah, semangat untuk senantiasa melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disunnahkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, semata-mata ya guys ya. Oke, kan Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Sudah pun berbunga kekasih hati, tak mungkin padamu yang datang. Ini kayak gantian gitu kayaknya nyanyinya ya guys ya. Dalam khayalan mengganti agar kau gembira lagi. Salah engkau mengganggu wajahmu muncul dalam khayalan. Wah. Wow. Yang datang dalam hayalan. Carilah pengganti agar kau gembira lagi. Tinggi banget soalnya. Kau mengganggu wajahmu muncul dalam hayalan. Jadi ya itu viral ya guys ya, di YouTube maupun di TikTok itu banyak banget yang nyanyi-nyanyi seperti ini. Tapi saya nggak tahu tuh awalnya dari mana. Kayaknya kalau yang saya lihat itu banyak YouTuber-YouTuber udah gede gitu itu melakukan hal demikian gitu guys. Tapi random gitu, nggak semua orang yang bisa nyanyi. Tapi orang-orang yang nggak bisa nyanyi juga bisa ikutan. Dan itu membuat kita tuh gelak ketawa macam itu guys. Oke, lanjut. Oh. Baik itu Aceh JCKT dari Hoyagi. Oh, kis koyoge. Apa nih guys? Bahasa mana nih guys ya? Wah! Kena guys, sakit banget itu.
Wah. Wah. Asli kasihan banget guys yang gede. Allah, ada aja ya kelakuan netizen-netizen di dunia ini ya guys ya. Gak tahu ini di mana ya guys. Kayaknya di India apa Thailand apa mana nih guys. Tapi tulisannya kayak India gitu. Tapi bukan orang India gitu guys ya. Kayak orang Cina gitu. Tapi gak tahu juga nih guys. Coba komen ya guys ya. Oh Allah, the Almighty. Allah, Allah. Protect me and guide me. Allah, Allah. To your love and mercy. Masya Allah, jadi seperti itu ya guys ya, cara untuk apa namanya itu menyatukannya seperti itu ya guys ya. Masya Allah. Dan ya, di bulan Ramadan ini yuk guys ya, kita niatkan dari hati kita untuk menghatamkan Al-Quran sehari satu juz guys ya. Insya Allah kita akan hatam, kita akan selesai itu ya sampai ke 30 hari begitu ya guys ya. Oke, lanjut. Wow, ini slot hewan hewan terlambat di dunia kayak ini. Oh no 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 no. Oh, diserang sama dia. Tapi lambat banget serangannya dia, guys. Diangkat aja. Dia mau ke sana tuh, mau nyebrang. Ya Allah, terima kasih orang baik. Tuh, ke mana nih guys ya? Masih ada ya hewan-hewan slot kayak gitu ya guys ya. Padahal itu hewan paling lambat gitu. Kalau nyebrang lama banget dia. Allah, Allahu Akbar, Masya Allah, Subhanallah, Allah. Kalau gak ada orang yang bantu gimana itu guys ya? Takut ketabrak gitu, kasihan banget. Tapi di situ kayaknya orang-orangnya udah pada peduli gitu ya guys ya. Keren keren sih keren. Wow, pamer. Ini pamer guys, padahal itu udah pro itu yang satunya itu guys ya. Gila. Ha, itulah guys, jangan sombong dulu ya sebelum kita itu kayak gitu, jangan sombong dulu lah. Kalau sombong dulu jadi kayak gitu ya guys ya. Lihat cius gitu ya guys ya, keren sih. Wah ya, tidak bisa kita merendahkan. Ini dapat pelajaran juga dari sini, kita tidak bisa dan tidak boleh merendahkan orang lain ya guys ya. Nah, mentang-mentang kita udah gede nih kan, tapi kekuatan orang lain itu bisa di luar nalar kita. Oke, lanjut. Siapa yang tahu sahabat Nabi namanya Sulaik? 1 juta? 1.500.000? 2 juta? Oke. 5 juta? Oh. Serius? Ada mic gak? MC. Itu mic-nya mahal tuh, 5 juta kalau benar jawabannya. Pertanyaannya, dari daerah mana Sulaik itu? Udah sini aja antum, sini cepet lari. Udah saya kasih bocoran tuh. Udah gak usah di Google. Sebagian udah cari di Googling, 5 juta nih. Namanya siapa? Yulianto Andri. Apa jawabannya? Sulaik dari kota Godovan. Nama populernya siapa?
Sulek Al Ghotofani. 5 juta rupiah. Masya Allah. Siapa yang tahu sahabat. Masya Allah, sangat mudah untuk mendapatkan itu ya guys ya. Tapi kita tidak tahu ya guys ya, bagaimana proses belajarnya, proses tahunya, proses menghafalnya ya guys ya. Masya Allah, jazakumullah sa'ad hidayat. Yang senantiasa membuat kita itu adem melihatnya guys, sejuk kalau kita tengok usaha di hidayat. Oke, lanjut. Kunal Mega adalah legend goalkeeper untuk pasukan Indonesia. One of the best goalkeeper yang pernah aku tengok. Kira bola sepak dia berjalan dengan cukup gemilang. Tapi sampai tahun 2017, dia ni telah mengalami satu penyakit disebabkan ada gangguan dekat fungsi penglihatan dia. So dia pun terpaksa lah bersorak awal. Susahnya hidup Kunal Mega lah ni, sampai dia kena jual medal, kena jual jersey, dan sampai dibantu oleh Presiden Bola Sepak Indonesia, iaitu Eric Thohir. Kita doakan yang terbaik untuk Kunal Mega. Siapa masih ingat pas Allah, Kurnia Mega, legend goal keeper Indonesia yang terpaksa bersara awal. Oh Allah, Masya Allah. Semoga sehat-sehat ya guys ya. Kita doakan bersama ya guys ya. Oke, lanjut. So kita mau balik Adrian. Ingatkan berani sangat. Kau nampak main tingkap tu, tingkap. Ha? Ah, benda tak ada apa-apa. Oh, kau tak takut eh? Tadi aku nampak ada benda gerak pada tu. Benda dah. Malah lari. Ingatkan itu enggak takut gitu, berani gitu ya guys ya. Ya Allah. Okey, lanjut. Kunut sama imam takat mana nak amin? Takat mana baca sendiri pula. Kalau kita selalu datang solat subuh berjemaah, hak mana imam baca kuat? Takat tu lah yang kita amin. Lepas tu imam baca pelahan tak? Betul. Ha? Kat mana dia berstart baca pelahan? Allahumma hdina fiman hadait, wa'afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima a'tait, wa qina wasilu anna birahmatika syarra ma qadait. Nah itu kan baca kuat. Amin, amin. Fa inna kata kedi wa la yukudu alaik. Itu bukan doa. Itu memuji Allah. Baca pelahan. Okay? Soalan seterusnya. Allah. Assalamualaikum, Mama. Assalam. Saya dia jual kamera. Apa nak beli tak? Kamera? Kamera apa ni? Boleh ambil gambar? Dia ada bunyi, Mama. Banyak warna ni. Oh, style. Boleh. Berapa lah satu? RM1 satu. RM1? Boleh ke lah. Aku bagi ke anak tu. Ini satu lah. Ha. Ambil warna... warna biru lah. Biru? Biru. Okey. Okey. RM1 ni? RM5. RM1 je. Okey. Tadi sekarang mana? Ni lah, RM5 lah. Alright, okay. Thank you. Ni beg ni, baru lah. Jual dadah. Kau jual dadah. Putambut. Eh, kau ni free tak? Asal tengah tak ada orang ni, putambut. Oh, putih ambut? Ha. Boleh lah, ambut panjang ni bang. Ni bayar? Anja je, tak ada orang ni kan. Jom. Oh, boleh. Oh. Jom. Settle dulu rambut kau. Apa boleh jual? Kamu banyak lagi. Ha. Sekejap kau. Okay. Weh, malah dapat potong rambut gratis ya guys ya. Mantap. Apa nih guys? Respect sih orang-orang kayak gitu guys ya. Allah. Intinya kalau kita berjumpa dengan orang baik, beruntung. Dan jadilah kita itu sebagai orang baiknya guys ya. Itu sangat-sangat pasti beruntung sekali guys ya. Kita bisa membantu mereka itu sangat-sangat membuat kita itu bahagia pastinya guys ya. Oke, lanjut. Wah. Wow. Ah.
Gila. Wow, enak banget guys, asli. Wow. Gila. Oke, lanjut. Awak pilih perempuan Indonesia ke Korea? Tak nak. Malaysia? Tak nak. Boleh tak kita ambil orang lain je interview? Eh, tak boleh. Orang sekarang nak tengok orang sakit ni je. Of course lah Indonesia. Kenapa? Sebab Indonesia bahasa ni cantik. Oh my god. I suka sangat dengar dia borak-borak. Lagi-lagi laki. Gak. Whatever. Bagi saya Indonesia ataupun Korea, dua-dua ada wanita. Soalan dia, jika ada pilihan, pilih yang mana? Saya okey je. Aku stres. Korea. Kenapa orang Korea? Saya sebenarnya tak kisah pun Korea ke Indonesia. Lagi ramai lagi bagus. Mesti sebab nak dapatkan duit dan belikan gam kan? Betul. Kau memang ambil orang pelik-pelik eh? Boleh. Ya, tipe-tipe orang kayak gitu ya guys ya. Mantap, lanjut. Masyaallah, ini suasana taraweh di Masjid Istiqlal ya. Berarti malam kemarin ya guys ya, masyaallah. Masyaallah penuh guys. Masyaallah. Wow. Wow. Ada. Lo. Gak kena. Mantap. Okey, sama tetap sama. 14 siom tengok abang trafik. Okey, apa ni guys? Oh, ni dekat Malaysia lah. Yelah, kena sama. Tak ada helmet pun, tak ada spion tu. Kaca, cermin dekat samping kanan kiri tu tak ada kan? Okey. Ternyata ada juga ya guys ya. Saya kira tuh patuh semua gitu guys, rata-rata gitu. Oke. Masya Allah, tetap adabnya tuh ada gitu guys ya. Meskipun melanggar tapi adabnya tetap ada kepada orang tua gitu guys. Oke. Mantap, lanjut. Guys, aku tak sabar nak cerita ni. Geramlah aku eh. Hari ni aku pergi pasar Taman New. Aku nak beli ikan. Membebel pasal suami isteri berbesra di pasar. Pemuda India ini curi tumpuan netizen. Bila beli ikan tu, yang korang ni suami isteri ni, tolonglah jaga perasaan orang bujang. Ya Allah, bising nak mampus. Korang tolonglah fikir perasaan orang bujang. Boleh pula dia romantik kat dekat apa, ikan tongkol ke ikan apa benda entah. Apa, boleh je seorang tu ambil ikan. Tapi ni lagi laki dia pun nak ambil, bini dia pun nak ambil. Lepas tu terlanggar tangan macam, abang ini kau okey ni, kau okey. Aku kat situ macam, akak tak fikir ke hati orang-orang bujang yang diri dekat sekeliling tu? Coba lihat komentarnya guys ya. Ya, ini lah dia original Malaysia punya. Terbaik kita Malaysia. Okey. Dia cakap BM lagi bagus dari menteri-menteri kat Malaysia. Terbaik bang, bahasa Melayu eh BM tu kan. Kenapa ada orang trigger sebut-sebut nama parti dan sebagainya? Sepatutnya sebagai menteri. Saya tak faham.
Terbaik bro, ini rakyat Malaysia fasih berbahasa Melayu tu lah guys. Kita berbangga kan, kena macam tu lah. Kalau kita duduk kat negara orang, kita kena fasih dengan bahasa daripada negara tu kan. Nah macam tu. Okay lanjut. Apa ni? Pemulung ini sampai tidak percaya kalau anaknya telah menjadi abdi tentara. What? Masya Allah. Allahu Akbar. Allah, ya Allah. Gak nyangka loh guys, bapaknya pemulung tapi anaknya tuh tentara gitu. Masya Allah, Masya Allah. Haru lah guys. Tapi ini di sekolah kayak gitu, apa ini? Ini kayaknya drama gitu atau gimana sih? Kayaknya beneran sih guys. Tapi di sini ada juri-juri. Gak tahu juga deh. Oke, lanjut. Geng, itu hari Abang Karan ada buat video yang sama kan. Tapi korang tengok eh. Air ni. Kenapa ada air macam ni guys? Apakah ini tercemar satunya? Yang ni hitam ni dengan yang macam air keruh ni. Kan? Macam air kopi dengan air teh lah ni. Dia takkan bercampur geng. Sebab itu hari ada komen kata bercampur. Korang tengok sama-sama. Nampak? Oh iya. Kan? Tak bercampur geng. Kan? Sama sana pun dia takkan bercampur geng. Ni kuasa Allah geng. Dia takkan bercampur geng. Kejadian apa ini guys? Apa yang sebenarnya terjadi dengan sungai ini ya guys ya? Oke, dan ya banyak sekali informasi-informasi yang kita dapatkan. Ada kelaka juga, ada yang pelik-pelik juga. Sampai sungai itu dua warna gitu guys. Hanya ada di Malaysia. Wah, gak tahu juga itu tercemar atau kenapa gitu guys. Kenapa ada hitam, kenapa ada ya keruh kecoklatan seperti itu. Oke, itu dulu videonya guys. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.